Dr. Profesor Madia, Dr. dan tuan-tuan dan puan-puan semua. So, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penerbit kerana sudi berkongsi platform dengan saya untuk saya menyampaikan perkongsian berkaitan dengan penulisan buku. Saya bukanlah orang yang hebat, tak terkenal pun, penulis yang tak terkenal walaupun ada beberapa buah buku yang telah diterbitkan, tetapi taklah begitu terkenal. Jadi terlebih dahulu juga saya ucapkan selamat Hari Raya sebab hari ini hari yang 10 Syawal saya rasa. Saya pun dah berraya lah sebab puasa 6 pun dah habis hari itu. So, Puan Farah ada kongsi slide tak? Okay, terus share. Okay, saya masuk. Terus share je. Okay, ini slide yang pertama lah. Ada lebih kurang dalam 36 ataupun 37 slide untuk tempoh 2 jam ni. So, yang tadi bagi data ringkas telah pun diterangkan oleh Puan Farah kepada penerbit. Itulah saya punya sedikit berkenaan dengan kelulusan saya lah. Okay, next. Baik, ini tajuk dia. Okay, berkaitan dengan penulisan dan juga saya lah. Buku dan juga saya. Next, Puan Farah. Okey, saya mula menulis ni pada masa tu saya sedang belajar di peringkat masters dalam bidang educational technology di Fakulti Pendidikan. Pada masa tu ada dua orang kalau tak salah saya pensyarah daripada UTM yang kerap menulis buku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal, pernah tengok buku dia iaitu Jamaluddin Harun dan juga Zaidatun Tasir. Pada masa tu memang kerap menulis buku-buku yang berkaitan dengan IT dan juga multimedia. Jadi saya pun pada masa tu agak excited jugalah untuk menulis. Jadi pada masa saya tengah buat masters tu, saya try tulis sebuah buku yang berjudul Macromedia Director MX 2004. Buku tu lebih kepada step by step approach. Saya tengok contoh-contoh penulisan yang telah ditulis oleh kedua penulis tadi tu, saya try come out dengan sebuah buku saya sendiri. Okay, berkaitan dengan buku juga, ada buku yang saya tulis seorang, ada buku yang saya tulis berdua dan ada buku yang lebih daripada 3 orang untuk saya tulis. Yang ni lebih kepada book of chapter, ada juga yang buku yang dijadikan sebagai satu buku iaitu depan dia tu dia tulis sebagai penulis. Bukan penyunting ataupun editor, tapi penulis. Yang tu kita tulis ramai-ramai. Pada masa tu, masa saya baru join dengan UTEM 2006 and then pada masa tu saya mengajak beberapa orang kawan-kawan daripada jabatan untuk sama. Okay, baik. Itu tujuan saya yang terakhir tu, tujuan saya tadi saya tulis lebih kepada penyebaran ilmu dan saya suka melihat orang lain membaca buku saya. Sebab pada masa saya menulis dulu sejak dekat 2004, kebanyakan buku lebih kepada printed buku, bukan e-book lah. Okay, jadi bila buku tu telah dicetak dan dihantar ke kedai-kedai buku, saya akan pergi ke kedai buku dan cari buku saya. Ada ke tidak dalam susunan-susunan di rak buku tu mesti ada satu ataupun dua buku saya. Itu yang menyebabkan saya lebih berminat dan lebih bermotivasi untuk terus menulis. Okey, tujuan seterusnya kenapa saya menulis buku, next Puan Farah, iaitu ada satu hadis Nabi yang menyebut bahawa apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Ada satu part yang kat situ iaitu ilmu yang bermanfaat. Yang mana kita sampaikan ilmu dalam bentuk penulisan buku. Orang baca buku kita. Buku ni ilmu yang baik lah. Ilmu yang baik yang kita sebarkan, kita edarkan kepada orang. Supaya apa yang kita buat tadi, amalan tadi tak terputus sehingga walaupun kita dah tak ada dekat atas muka bumi. Okay, baik saya teruslah sebab dah pukul 10:30 ni. Proses benda ke arah proses penulisan buku. Baik, saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan iaitu pada program Chancellor Talk pada tahun 2019, pada tahun lepas, pada Oktober masa Datuk Seri Dr. Zaini Ujang datang ke UTEM. Dia ada mention kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh semak balik dia punya video record tu yang telah direcord tu dekat Facebook UTEM. Dekat situ dia ada menyatakan bahawa bezanya kita dengan orang lain iaitu sebagai seorang academician adalah tanda kita boleh menulis, kita boleh come out dengan satu penulisan buku. Itu dia kata, kesarjanaan seseorang tidak bergantung kepada tahap ijazahnya. Tanda kesarjanaan adalah pada watak, adab dan budinya. Ketulusan berkarya. Yang part sinilah tu yang kita nak menulis tu. Kesabaran membimbing, kejujuran ilmiah, ketabahan menyelidik,
keberanian memikir, keadilan menilai dan kegairahan untuk sentiasa mencari makna dan jawapan kepada bersifat kesarjanaan tadi tu. Salah satu part yang saya highlight kat situ ialah ketulusan berkarya. Bagaimana cara kita nak come out dengan apa yang kita tahu sebab kita sebagai seorang academician, orang yang terpelajar, yang ada ijazah sampai peringkat master PhD, apa salahnya kita deliver ilmu kita melalui satu penulisan dan pembacaan umum untuk kita sebarkan ilmu tadi melalui dalam bentuk penulisan. Okay, next. Baik, kalau kita tengok tugas kita sebagai seorang academician lah, harapnya dalam ni ramai academician walaupun saya tengok dalam list of participant tu ada yang bukan academician, tapi kalau ada minat untuk kita menulis, kita akan sama-sama together lah untuk kita sebarkan ilmu. Baik, penulisan dan penerbitan tidak dapat dipisahkan daripada kerjaya seorang akademik. Seorang akademik, seorang pensyarah, walau nak tak nak, suka tak suka, macam mana pun kita kena menulis. Tak kisahlah menulis tu dalam bentuk makalah ke, dalam bentuk kertas kerja ke, dalam bentuk kertas kerja proceeding ataupun jurnal tadi, ataupun dalam bentuk articles untuk majalah. Biasanya macam sebelum ni daripada Dewan Bahasa untuk majalah kosmik tu, diorang ada minta kita supaya kita contribute dengan satu penulisan. Jadi adalah jugalah penulisan saya yang terbit dekat dalam majalah kosmik tu. So kat situlah kita nak tengok bagaimana kemampuan kita untuk deliver ilmu dalam bentuk penulisan. Sebab tidak semua orang dapat masuk ke universiti untuk dengar kita punya talk, untuk dengar kita punya lecture. Tapi bagaimana orang-orang di luar sana yang tak dapat yang tidak dapat masuk ke dalam universiti untuk mendengar apa yang ilmu yang kita ada tadi kita nak sampaikan. Jadi kita sampaikan dalam bentuk penulisan. Okay. Mereka yang aktif menulis dan menerbitkan karya ilmiah akan meletakkan diri dan kewibawaan mereka dalam bidang masing-masing. Kita nak tengok tahap kesarjanaan kita ni kan, boleh tak kita deliver ilmu? Sebab kadang-kadang kita maklumkan dekat orang bahawa kita ni adalah pakar bidang. Bidang psikologi lah kita pakar, bidang IT lah. Tapi kat mana kepakaran kita tu boleh menyumbang kepada masyarakat dalam komuniti kita? Baik, sebaiknya mereka yang tidak menulis akan menyebabkan diri mereka terasing daripada leburai ilmu yang sentiasa berkembang. Sebab bila kita nak menulis, kita kena membaca. Daripada bacaan terilah kita come out dengan kita punya penulisan. Macam kita buat, selalu kita beritahu dengan student postgrad kita, okay, you buat satu paper literature review, SLR lah, systematic literature review. Macam mana dia nak come out dengan SLR tadi, SLR paper? Mestilah dia bermula dengan pembacaan. Daripada baca-baca banyak-banyak-banyak-banyak, baru dia boleh rangkumkan and then dia boleh come out dengan penulisan kertas kerja untuk journal ataupun proceeding conference. Okay, next. Baik, desakan pengembangan ilmu pada masa ini harus mendorong ahli akademik untuk menulis. Nak tak nak, suka tak suka, KPI kita. Dalam kalau kenaikan pangkat tu, kita ada satu KPI untuk bahagian publication saja. Publication tu maksud penerbitan kita. Tak kisahlah penerbitan dalam bentuk buku ke, dalam bentuk kertas kerja ke, dalam bentuk artikel untuk majalah ke, untuk surat khabar ke dan sebagainya. Sebab saya tengok ada beberapa orang kawan saya, dia dah jadi panel tamu untuk satu majalah tu. Memang sebab kerap sangat menghantar artikel untuk satu majalah tu sampai jadikan dia sebagai panel tamu untuk penulisan. Tu baru orang pandang . Baik, jumlah pelajar IPT yang semakin meningkat memerlukan pengisian dalam bentuk buku ilmiah. Sekarang ni kadang-kadang kita lah, saya tak tahulah orang lain lah, saya merujuk kepada diri saya. Kita siapkan slide untuk pelajar, kita siapkan bahan untuk pelajar, kita upload dekat dalam ULearn. Lepas daripada tu, what next? Habis-habislah, pelajar pun dah tak ada tahu nak buat rujukan ke mana. Selepas dia keluar daripada tu, itulah dia bergantung kepada kita punya slide dan juga kita punya bahan-bahan yang ada dekat dalam ULearn. Jadi untuk dia punya continue dalam bidang knowledge dia, keilmuan dia dalam bidang yang dia belajar tu, kat mana yang dia nak refer? Okay. Baik, seterusnya. Tidak ramai ahli akademik yang mengambil peluang untuk menulis. Walaupun dia dah siapkan bahan dalam bentuk PowerPoint ke, dalam bentuk slide dan sebagainya, tapi dia tak nak ambil benda yang dia dah buat tadi tu untuk dia jadikan dalam bentuk penulisan. Okay. Banyak alasan yang dikemukakan oleh mereka, antaranya sibuk, tak sempat buat research dan sebagainya kan, tapi tak ada masa untuk menulis. Sebenarnya penulisan bagi seorang academician sangat berhubung kait rapat. Mesti buat penulisan. Tak kisahlah penulisan dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk kertas kerja tadi tu. Baik, kita percaya bahawa penulisan suatu kemahiran yang perlu dipelajari.
Memang betul. Itu tak dapat dinafikan lah. Dan mustahil ahli akademik yang pernah menulis tesis atau disertasi dalam apa juga hierarki akademik mereka tidak boleh menulis. Mesti boleh menulis. Sebab macam sebelum ni pun kita lihat ada bengkel yang dibuat oleh penerbit UTEM, iaitu bagaimana cara kita nak pindahkan daripada tesis kita kepada dalam bentuk buku. Sebab buku itulah nanti orang umum, orang-orang awam yang kat luar sana yang akan membaca. Tapi kebanyakannya ada juga orang yang tak berapa suka tulis tesis kepada dalam bentuk buku. Adalah bagi alasan bahawa siapa nak baca. Kalau kita buat dalam bidang yang high level punya, tinggi punya, bila kita terbitkan dalam buku, dalam bentuk buku siapa nak baca? Yang baca pun sebelum ni pun yang baca tesis kita ialah kita, supervisor, student kita, examiner aja. Jadi lepas daripada kita transfer dalam tu, mesti ada teknik yang tertentu yang digunakan supaya sebenarnya benda tu boleh digunakan oleh semua orang. Semua orang, bukan hanya pelajar tetapi juga orang-orang luar, orang-orang awam kat luar sana yang bukan bidangnya tapi dia berminat untuk membaca buku. Baik, banyak karya ilmiah dalam bentuk tesis atau disertasi tidak dapat diterbitkan dalam bentuk buku kerana kegagalan sarjana menyesuaikannya dalam keperluan penerbitan. Okay, kalau kita buat dalam bidang contohnya elektronik, tak semua orang minat elektronik. Tetapi bagaimana cara kita nak transfer daripada bidang elektronik tu supaya orang awam yang bukan bidang elektronik tadi boleh membaca buku kita. Macam tu juga kita dalam bidang IT lah, sebab saya dalam bidang IT dan sains komputer kan. Bagaimana orang awam nak membaca buku kita? Walaupun kadang-kadang dalam tu ada melibatkan yang high level punya terms yang kita gunakan, ataupun ada melibatkan programming yang memang tahap tinggi punya programming. Bagaimana cara kita nak turunkan level tadi supaya orang-orang umum yang tak ada yang tak ada basic dekat dalam IT pun boleh nak membaca atau minat nak membaca tulisan kita. Okay, next. Baik, mengapa anda ingin menulis? Biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita ingin menulis? Sebab kita biasanya kita claim bahawa kita ni adalah sebagai content expert dalam bidang kita. Dan bagaimana kita, content expert, apa benda-benda yang kita faham, benda-benda yang kita tahu, benda-benda yang kita mahir tadi kita nak berkongsi dengan semua orang, termasuk orang-orang awam yang bukan berkaitan dengan bidang kita, dia nak membaca. Dia nak membaca apa yang kita tulis tadi tu. Jadi kalau katakanlah kita ni seorang pakar bidang, mampu tak kita deliver ilmu kita? Ataupun habis ilmu tu lepas kita pencen besok, ilmu pun terbawa sekali keluar daripada dalam diri kita tu, kita bawa keluar. Kita tak sempat nak deliver ilmu tadi. Okay? Atau anda bukan atau belum lagi merupakan seorang pakar bidang. Kita tak expert lagi ataupun kita sampai baru sampai ke level degree, level master, kita tak sampai PhD lagi. Tapi boleh tak kita nak menulis dalam bidang yang kita tahu tu? Tak ada masalah sebenarnya. Kita menulis disebabkan banyak faktor. Satu, minat. Macam saya lah, minat. Yang kedua, ada orang menulis dengan sebab dia rasa puas. Kalau menulis tadi, ada orang baca. Macam saya lah kan. Saya bagi apa buat penulisan-penulisan yang generik, yang mana orang semua boleh baca. And then, bila buku tadi berada dekat pasaran atau berada dekat tangan orang lain, jadi kita rasa puas. Pernah satu ketika, masa kami dekat Jabatan Media Interaktif FTNK ni, menulis sebuah buku yang berkaitan dengan IT based on SPM syllabus. Masa tu saya gunakan penerbit luar, bukan penerbit UTEM. Saya gunakan penerbit luar, kita minta dia cetak 3,000 naskah. Pada masa tu kita ambil dalam bentuk royalty lah. Jadi bila buku tadi dah siap cetak, and then kita, pihak penerbit dah deliver benda tu dekat market, termasuk dekat-dekat sekolah. Ada kawan saya dekat sekolah lah, cikgu juga lah masa sama-sama jadi cikgu. Dia beritahu dengan saya, dia kata, buku kau kena photostat. Sebab buku tadi, bila tanya dengan penerbit yang keluarkan buku tadi, dia kata dah sold out. Tak ada lagi terbitan. Sebab penerbit minta dengan kita orang semua pada masa tu untuk buat editing, untuk enhancekan kepada cetakan kedua. Tetapi masa tu dah masing-masing busy. Jadi kita orang pun kata stop lah dengan penerbit. Jadi buku tadi tu, terpaksa pihak sekolah yang mana ada pelajar-pelajar dia mengambil subjek IT di peringkat SPM, terpaksa photostat untuk kegunaan murid pelajar-pelajar kat sekolah. Tapi kita tak boleh kata apalah sebab benda tu memang tak dicetakkan lagi. Kita nak saman dia pun tak boleh sebabnya memang dah tak dicetakkan lagi.
Sebab tu, tapi bila saya dengar berita macam tu, kita rasa puas. Sebabnya, apa yang kita tulis dijadikan sebagai rujukan di peringkat SPM untuk pelajar-pelajar SPM yang mengambil subjek ICT pada masa itu. Okay. Selain daripada itu juga, ada orang menulis buku disebabkan oleh kewangan sebab dapat royalti. Kalau dekat penerbit luar dulu, saya dulu biasa dengan Venton dan juga MPWS. Jadi Venton pada masa itu dia menyediakan dua cara untuk pembayaran. Either kita dia akan bagi dalam bentuk royalti ataupun dia akan beli kita punya buku secara lamsam. Satu buku manuskrip yang kita bagi dekat dia tu, dia bagi kita dalam RM5,000. Saya pernah gunakan dua-dua kaedah ni. Kalau saya gunakan buku step by step approach pada satu mana-mana software macam contoh Adobe Photoshop contohnya kan. Sebab Adobe Photoshop ni dia ada version pada masa tu, version 6 dah 7 8. Kalau kita buat version 6 and then kalau kita ambil royalty bila keluar version yang ketujuh software tu, orang dah tak nak beli dah yang ke-6 ni. Jadi kita jual jelah secara lamsam and then dia bagi kita dalam satu manuskrip tu dalam harga RM5,000. Jadi kita dah tak ada hak terhadap konten dan juga apa-apa yang ada dekat dalam buku tadi. Tetapi kalau kita memberikan kepada penerbit dalam buku untuk royalty, konten dalam tu masih hak kita. Tapi penjualan sebab dia ada tulis kat depan tu apa penerbit apa yang keluarkan buku kita, yang cetak buku kita, yang tu buku adalah hak dia. Tapi kandungan masih lagi hak kita. Sebab tu bila kita buat terbitan yang kedua, kita enhancekan konten dekat dalam dia tu, maka konten masih lagi hak kita. Okay, next. Baik, persoalan yang wujud sewaktu kita nak menulis buku. Okay, soalan-soalan utama bagi seorang penulis buku. Layak ke saya nak tulis buku? Setiap orang layak untuk tulis. Memang boleh tulis punya. Sekurang-kurangnya buku macam contoh kalau macam dululah orang-orang dulu kan, mak bapak kita lah, saya tak tahu lah, tuan-tuan dan perempuan lah. Mak bapak saya dulu bila ada berbelanja kan kita tulis dalam buku 3-5, buku kecil tu kan. Itu pun menulis juga tu. Menulis. Pada zaman saya dulu 2004 start menulis buku, masuk 2005, 2006, 2007. Pada masa tu nak menulis buku ada PDA. Ada PDA, semua nak tulis dalam PDA, short form dulu kan. Nanti bila dah balik ke rumah ataupun balik ke office baru kita akan type semula untuk ayat yang lebih panjang. Okay. Tapi sekarang dah tak susah. Kebanyakan handphone semua dah ada yang note yang boleh buat penulisan dekat dalam dia tu. Jadi kita boleh menulis sikit-sikit dekat dalam tu. Kalau macam Note 10 ataupun iPhone, semua tu dah boleh jadi macam komputer dah. Kita dah boleh type dekat dalam tu. Okay. Sebenarnya kita layak untuk menulis. Walaupun tulisan tu tulisan yang kecil, kita boleh tulis bermula daripada pengalaman hidup kita. Daripada kecil sampai ke sana, takkanlah tak ada pengalaman langsung kan, kita boleh tulis. Okay, nak tulis buku apa? Apa genre yang kita nak tulis? Kalau tuan-tuan dan perempuan adalah pakar bidang, dalam bidang masing-masing, tulislah pakar bidang. Kalau nak switch sikit, macam contoh tuan-tuan dan perempuan yang dah ada masters, yang dah ada PhD, yang memang terror dekat dalam bidang metodologi, tulis bidang metodologi. Dalam bidang metodologi tu pun banyak. Saya ada tulis buku bersama dengan kawan-kawan, metodologi kajian saja. Ada yang tulis yang berkaitan dengan kualitatif, ada yang tulis berkaitan dengan kuantitatif, ada yang tulis berkaitan dengan mixed method saja. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi kat situ sebenarnya kita dah tahu apa buku yang kita nak tulis. Kalau kita ni biasa mengajar subjek-subjek di peringkat postgrad, kita hasilkanlah satu buku dalam bentuk modul. Sebenarnya nak tulis modul ni pun ada cara dia. Okay, modul yang menggunakan ID, instructional design menggunakan ID model contohnya. Sebenarnya ada teknik dia. Siapa yang biasa nak bangunkan modul peringkat master ataupun peringkat PhD, biasanya diorang akan dapatkan satu model. Model apa yang diorang boleh pakai di situ. Tapi kadang-kadang yang modul yang lab yang kita gunakan tu berbeza sikit. Okay. Saya belum ada nama. Kalau saya tulis buku, boleh lakukah buku saya? Okay. Sebenarnya kalau melalui penerbit UTEM, tak ada masalah sebab kita mengambil royalty. Kita tulis buku and then kita pun minta ambil bahagian kita ataupun berapa bilangan yang kita nak, yang kita perlukan. Yang lain nanti penerbit akan tolong jualkan. Betulkan saya, Dr. Mahfuzah, kalau saya salah. Okay. Sebab penerbit nak bantu kita. Walaupun kita tak ada nama, tak apa. Nanti bila penerbit pergi ke mana-mana universiti ataupun kat mana-mana ada event yang berkaitan dengan pesta buku, diorang akan bawa buku kita. Bawa letak susun. Kat situlah nanti kita akan mula marketkan nama kita. Sebab satu perkara lagi ialah kadang-kadang bila saya keluar dengan kawan saya, sebab saya ada menulis berkaitan dengan buku games, sebab sekarang ni dah fokus saya kepada penulisan buku games.
Jadi bila mana-mana ada bengkel, khususnya macam sekolah panggil kan, bagi, minta kita buat bengkel, masa itulah kita jual buku kita. Ni siapa nak beli buku, siapa nak beli buku. Siapa yang tak nak beli buku kan, penulis ada kat depan mata, diorang terus beli buku, lepas tu minta sign kat, sign kat depan buku tu. Sebab penulis sendiri yang tulis, ada jual buku tu. Saya pernah jumpa dekat Angsana Johor Bahru, buku kedai buku, saya tak ingat kedai buku apa yang agak popular kat situ. Pada masa tu, Datuk Dr. Zahazan, masa tu dia belum berhenti lagi jadi pensyarah. Sekarang dia jadi LPU UTM kan. Dia ada tulis buku. Masa tu kedai buku jemput dia, duduk kat depan kedai buku tu. Siapa-siapa nak beli buku Datuk Dr. Zahazan, pada masa tu ada. Terus orang pergi beli je, direct kat situ. Itu cara kita nak market kan. Okay. Eh, macam mana nak mula menulis? Bahan dah banyak tapi semuanya berterabur. Ha, yang ni kita kena tengok contoh lah. Ha, ataupun attend bengkel macam ni kan. Hari ni ada bengkel, besok ada bengkel, busa pun ada bengkel lagi kan. Kita tanya dengan orang-orang yang biasa pernah menulis buku, bagaimana cara mereka memulakan penulisan buku. Nak tulis buku tak susah. Yang susahnya ialah dia punya motivasi dia tu. Okay, kadang-kadang tulis kan. Saya pernah menulis satu buku. Masa tu saya baru join dengan UTM 2006. Pada masa tu sampai ke semester nak bermula ada tempoh 6 bulan pada masa tu. Saya tak tahu apa-apa. Jadi dalam tempoh 2-3 bulan tu saya siapkan satu buku. Duduk masuk di office, saya terus siapkan buku. Masa tu saya duduk dekat kampus teknologi. Masa tu nama dia kampus industri kat sana. Jadi saya tulis dalam tempoh 2-3 bulan saya boleh buat satu buku. Tapi masa tu saya tak dapat load apa-apa lagi lah. Memang focusing untuk tulis buku. Macam mana nak tulis, kita saya terangkan teknik yang saya gunakan je lah. Okay, nak terjemahkan bahan sedia ada ke atau nak kena buat yang baru? Seeloknya kalau kita nak terjemah, nanti kita akan tulis penterjemah nama bawah tu. Tapi kalau kita ambil bahan-bahan, beberapa bahan and then kita come out dengan satu buku kita sendiri, kita dah boleh claim bahawa itu adalah buku kita. Walaupun kita tak akan gunakan mana-mana apa rujukan, tapi kita kena replace lah ayat supaya ayat dia macam kita buat paper lah, lebih kurang tabung macam tu. Baik, ijazah saya dalam bidang lain, bolehkah saya menulis dalam bidang lain? InsyaAllah boleh, ha, boleh, tak ada masalah. Tapi buku-buku yang ringan lah, kalau tuan-tuan dan perempuan dalam bidang komunikasi ataupun dalam bidang elektrik contohnya, tapi bolehlah tulis berkaitan dengan buku-buku motivasi kan. Janganlah tuan-tuan tulis buku berkaitan dengan tapi kalau pengalaman tu ada, tak ada masalah. Macam ada seorang kawan saya dekat jabatan kan, Dr. Hamzah kalau kenal. Dia expert dia dalam bidang komputer grafik. Tapi sebab oleh kerana dia rajin nak berlari, lari hari-hari nak berlari, jogging dan sebagainya, dia try come out dengan satu buku, bagaimana nak berlari dengan teknik yang betul. Tak ada masalah pun, boleh je. Sebab itu based on pengalaman, dia boleh ceritakan pengalaman dia dekat dalam buku. Okay, baik, next. Ini baru fasa satu, baru nak mula menulis eh. Baik, masuk kepada fasa dua. Soalan-soalan utama seorang bakal penulis. Adakah penerbit yang ingin hasilkan tulisan saya? Sekarang ni penerbit kat luar, ada setengah-setengah penerbit yang agak strict. Strict tu maksudnya ialah dia tengok konten dulu. Masa mula-mula kita nak hantar buku, kita nak terbitkan buku kita, kita kena hantar manuskrip kat dia. Once kalau dia tengok konten dia memang boleh lakunya, laku keras, dia akan ambil. Kalau tak, memang dia tak ambil. Ha, tak ada masalah. Sebab tu ada satu pensyarah daripada UUM yang saya dengar lah. Dia ada buat satu bengkel penulisan buku juga. Dia sendiri organize, tetapi dia minta peserta supaya menerbitkan buku sendiri. Tak ada masalah sebenarnya. Tak payah melalui penerbit. Ha, sebab dia kata melalui penerbit ni, kalau tak tahu lah, mungkin dekat universiti dia macam tu ke, ataupun dia pernah jumpa penerbit yang agak agak macam agak ketat juga lah syarat dia. Kita boleh terbitkan buku kita. Ha, tapi saya tak galakkan lah. Sebab kita ada penerbit UTM. Kita memang nak galakkan penerbit UTM untuk mengeluarkan sebanyak-banyak buku. Kalau boleh daripada UTM. Okay, ada ke penerbit yang ingin hasilkan tulisan? Kalau tak ada, macam penerbit UTM pun tak nak terbitkan, sila terbitkan sendiri. Tak ada masalah. Proses dia senang je. Yang penting nak dapatkan ISBN. ISBN tu dah dapat, dah boleh dah cetak buku dah. Lepas daripada ISBN tu, proses ni ialah kita dapatkan nombor pengkatalogan perpustakaan. Lepas daripada tu, pergilah dekat mana-mana kedai printed yang boleh printing, yang boleh print kita punya buku. Tak ada masalah. Kat situ tapi tak adalah tulis siapa penerbit. Sebab kita adalah penerbit untuk buku kita. Macam mana nak cari ataupun nak pilih penerbit?
Masa ni kita, kalau boleh kita sokong lah penerbit UTEM. Sebab melalui penerbit UTEM ni saya nampak banyak benefit yang kita dapat lah. Mudah, senang. Lepas tu marketing pun, Alhamdulillah, diorang pun diorang akan buatkan sekali. Tak ada masalah. Cuma yang saya tahulah penerbit ni biasanya bila kalau kita cetak, minta cetakkan kita tu sebanyak 3,000 contohnya. Ni penerbit luar lah. Diorang akan cetak lebih. Sebab diorang akan marketkan benda tu dihantar kat mana-mana perpustakaan dekat dalam Malaysia ni. Perpustakaan negara dah confirm. Dia kena hantar, wajib kena hantar bila buku diterbitkan. Okay, lepas tu, dia akan hantar kepada mana-mana penerbit. Dan secara automatically-nya, ialah bila buku kita tadi dihantar kepada perpustakaan negara, buku kita akan dinilai dan adalah layak untuk memenangi sebarang anugerah yang berkaitan dengan buku. Tak ada masalah. Diorang sendiri yang akan hantar buku tadi sebagai satu cadangan untuk diterbitkan sebagai buku terbaik untuk tahun ni ke apa dan sebagainya. Bagaimana dengan sistem pembayaran atau royalti yang akan saya peroleh? Okey, saya dah sebutkan tadi, saya dah melalui dua-dua fasa ni. Iaitu fasa mengambil lamsam dan juga fasa pembayaran secara royalti. Yang bagusnya bila kita terbitkan buku ni, kalau dengan penerbit mana-mana penerbit lah sama je. Penerbit luar ataupun penerbit UTEM, mereka akan bagi, kalau kita beli buku kita untuk jualan, dia akan bagi sebanyak 30% dia punya diskaun dia. Dan royalti akan dibayar. Kalau ikut perjanjian yang saya baca dengan penerbit UTEM, dia akan bagi 2 kali setahun. Bergantung kepada kita punya apa penjualan lah, buku kita terjual berapa banyak. Nak banyak royalti, tuan-tuan dan puan-puan kena tolong marketkan. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan tunggu je lah. Penerbit akan market tapi kita tak pasti. Macam mana orang luar menerima buku kita, nak beli buku kita tu. Macam mana saya nak tahu penerbit tu tak tipu kita? Dia ada, kalau macam kita ambil royalty, dia ada perjanjian dia. Ada agreement, ada MOU lah, lebih kurang macam tu lah. Perjanjian dia, and then kita sign, ada saksi, pihak penerbit sign, ada saksi. Lepas tu kalau pihak penerbit tu biasanya di bawah Knight Chancellor lah, dia akan sign benda-benda tu. Jadi kita kat situ ada terms and condition dia lah. Jadi kita tengok dia punya syarat-syarat dia dan sebagainya. Siapa yang langgar syarat. Macam contoh tuan-tuan dan perempuan dah letak bawah penerbit tapi lepas tu tuan-tuan ambil buku tadi, hantar ke penerbit lain pula. Tak boleh lah macam tu. Bagaimana dengan hak saya sebagai seorang penulis? Hak cipta, yang tu nanti minta Puan Farah Dila daripada penerbit untuk terangkan lah apa hak dia, walaupun saya dah ada baca benda tu berkaitan dengan dia punya MOU dekat dalam dia. Atau lebih baik saya terbitkan sendiri. Yang tadi yang pada mula-mula tadi saya bagi tahu, kalau tuan-tuan tak percaya pada penerbit, tak ada masalah, boleh tulis buku sendiri. Sebab bila kita tulis buku sendiri ni, dia tak ada minimum requirement for pages dia, bilangan pages dia. Pulang kat kita nak apa, nak terbitkan berapa banyak page yang kita nak. Okay. Selamat dan saya boleh pastikan hak cipta terpelihara saya terjaga. Tak ada masalah. Boleh terbitkan sendiri. Okay, next. Baik, bagaimana untuk menulis? Ni kita dah start lah untuk nak masuk bagaimana cara nak menulis. Ini ikut cara saya lah. Mungkin saya nampak tadi Datuk Jai ada dekat dalam list tu, mungkin cara dia berbeza. Ataupun mungkin orang lain pun yang pernah menulis buku cara berbeza. Okay, fasa kerja untuk buat penulisan buku sepintas lalu untuk fasa satu. Mulakan dengan penulisan modul berkaitan dengan mata pelajaran yang kita kendalikan. Okay, tuan-tuan dan perempuan semua masing-masing subjek sendiri. Okay, subjek sendiri tu kadang-kadang kalau macam program tu, ada program baru. Jadi setiap program tu dia ada dia punya subjek lah, khusus tu sendiri. Jadi kadang-kadang kita terpaksa punya kandungan khusus tadi. And then kita buat minggu demi minggu. Daripada situ sebenarnya kita dah menghasilkan bahan untuk pengajaran kita melalui slide dan sebagainya. Dan kita compilekan daripada situ untuk kita buat satu buku. Okay, bagaimana? Nanti kita tengok dalam slide yang seterusnya. Kemudian kalau kita nak hasilkan dalam bentuk buku, modul tadi, kalau katalah the first time kita hasilkan modul, kita boleh kemaskan modul untuk bila subjek tadi ditawarkan sekali lagi, kita bagi and then kita uji. Kita enhance punya content dia and then kita uji kepada kumpulan sasaran dan kita buat satu penambahbaikan terhadap kandungan dia. Lepas daripada kita kembangkan modul tadi, jadi kita kalau boleh, kita jangan terikat dengan modul kita pula. And then yang tadi modul tadi khas untuk kita buat untuk subjek kita, untuk universiti kita. Tetapi kalau untuk kita marketkan dekat luar supaya orang lain selain daripada pelajar UTEM kita
boleh guna pakai. Jadi kita tengok konten daripada universiti lain, IPTA lain dan sebagainya ataupun daripada tempat lain, and then kita enhancekan benda tadi, barulah kita boleh buat dalam bentuk buku. Jadi kat situ kita dah dapat dua. Satu, kita terbitkan dalam bentuk modul, dan satu lagi kita terbitkan dalam bentuk buku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, modul tadi kalau boleh kita dapatkan ISBN dia. Minta bantuan daripada penerbit untuk dapatkan ISBN. Kalau nak cari sendiri pun tak ada masalah, ISBN boleh dimohon, dimohon sendiri. Jadi modul dah ada untuk kegunaan kita, lepas tu kita enhancekan konten dekat dalam dia dan kita boleh buat satu buku. Yang mana buku tadi kita boleh jual dekat luar. Sebab kandungan dia bukan terikat lagi kepada kandungan dekat dalam UTEM, tetapi boleh juga digunakan oleh pelajar-pelajar daripada IPT yang lain. Okay. Baik, next. Fasa yang kedua. Okey. Fasa yang kedua, kita lakukan kajian pasaran dan keperluan semasa. Tengok sama ada kandungan yang kita dah buat untuk manuskrip tadi tu boleh digunapakai atau tidak pada universiti ataupun IPT yang lain. Tengok rujuk yang saya kata tadi, rujuk silibus, silibus daripada IPT lain, college, matrikulasi dan juga institusi sasaran yang kita nak jual. Macam sekolah contohnya kan, macam saya bagi tahu tadi, kita ada tulis sebuah buku sebab video tak ada. Kalau ada nampak video saya, buku saya tak? Tunjukkan buku dia ni. Ni buku dia. Ni buku ni kita tulis pada tahun 2006 lagi. Sorry, 2006-2007 macam tu lah. Dah lama buku ni kita tulis. Jadi bila kita dah tulis tu, kita edarkan kat sekolah. Ataupun tak payah edar pun tak apa. Penerbit pada masa tu tahu kat mana diorang nak marketkan buku ni. Okay, ataupun kita bawa satu buku, bila kita masuk ke sekolah kan apa, kita bagi dia satu contoh buku kat dia. Buku sampel kan. Nanti bila dah tengok konten dekat dalam dia tu memang boleh membantu pelajar dia, diorang tak ada masalah untuk order buku. Okay. Rujuk buku-buku sedia ada untuk contoh senarai isi kandungan. Hasilkan satu garis kasar outline bagi buku yang ingin dihasilkan. Kumpulkan bahan bagi setiap bab dan mula menulis bab demi bab. Okey, part yang ni. Okey, bagaimana saya mula menulis? Mula-mula sekali, kalau tuan-tuan ada nampak video saya tak? Saya mula menulis macam ni. Saya hasilkan mula-mula sekali saya cari tajuk dulu. Bila dah cari tajuk, okey, tajuknya macam contoh yang sedang saya buat buku ni ialah Unreal Engine Asas Pembangunan Permainan Digital. Tajuk je dulu. Okey, lepas tu kalau requirement daripada penerbit luar, diorang nak buku-buku yang diorang terbitkan mesti yang berbentuk yang macam ni, step by step approach ni, mesti tidak kurang daripada 150 pages. Minimum 150 pages. Lemak hilang ke? Testing, testing. Dengar tak? Suara dengar tapi video tak nampak. Okey, video tak nampak. Tak, sebab ada video satu lagi saya pakai dua. Satu yang gunakan apa nama? Yang gunakan PC tu saya ada video kat situ. Ada dua nama saya kat situ. Macam mana cara Baik-baik, tak apa, tak apa. Saya cakap je lah. Okey, baik. Tadi selepas saya dah dapatkan tajuk tadi tu, saya cuba setkan kalau macam penerbit luar sebelum ni, dia nakkan 150 pages minimum untuk sebuah penulisan buku. Jadi saya pun pecahkanlah kepada 10 bab. Senangnya 10 bab je. Untuk buku Unreal Engine Asas Pembangunan Permainan Digital, saya buat 10 bab. Okay, 10 chapter. Okay. Satu chapter saya setkan plus minus dekat dalam 15 pages. Jadi kalau saya buat 10 chapter dah ada lebih kurang 150 pages plus minus lebih kurang macam itulah. Okay, mungkin kat sini akan kurang, bab 1 akan kurang tapi bab 2 mungkin akan terlebih lebih daripada 15 muka surat. Jadi kat situ saya setkan macam tu 10 pages. Okey. Daripada 10 bab tu tadi tu, maka saya pun come out lah dengan dia punya subtopik dia, topik-topik dekat dalam tajuk tadi tu. Okey, saya try masukkan yang pertama ialah pengenalan kepada Unreal Engine. Yang kedua ialah mengenali antara muka Unreal Engine. Yang ketiga apa lagi? Sampai yang habis tu kita come out dengan pembangunan satu aplikasi games yang simple contohnya. Okey. Jadi setiap topik tu dah ada 10, kemudian ada sub-sub topik saya masukkan bawah dia. Siap-siap masukkan supaya setiap sub topik tidak redundant pada sub topik yang seterusnya, pada chapter-chapter yang seterusnya tu.
Itu yang saya buat. Okay. Selepas daripada itu, saya mulalah menulis. Okay. Dulu ada pernah saya lihat ada seorang penulis lah. Dia gunakan pendekatan iaitu pendekatan menulis buku macam step by step approach ni. Okay. Dia buat, ambil satu contohnya Adobe After Effect contohnya kan, dia buat satu buku. Tapi lepas tu satu page tu dia tepek satu figure, satu gambar aje dekat dalam tu. Sebab dia nak jimat agaknya kan, sebab dia nak dapatkan 150 pages tu tadi untuk satu buku. Jadi dia buat gambar-gambar dia besar-besar. Okay, macam mana nak buat gambar tu nanti saya terangkan lah. Gambar tu besar-besar-besar dia tak susun. Tapi bila kita tengok tak cantik lah dia punya susunan dia. Eh? Sebab pada masa tu editor dekat penerbit luar dia orang tidak ada editor dan tidak ada proof setting. Bacaan proof tu tak ada, proof reading tu tak ada. Kalau macam UTM ni kita hantar dalam bentuk A4 pun nanti, A4 size tu kita hantar kat sana, dia orang akan come out dengan buku dia punya size dia sendiri. Eh, dia orang akan buat resetting semula dan sebagainya. Tapi kena tengok jugalah sama ada bilangan pages dia tu cukup ataupun tidak. Okay. Selepas daripada tuan-tuan dan puan-puan masukkan tadi tu ada 10 chapter and then masukkan sub-sub topik dekat bawah dia, pastikan sub-sub topik tidak redundant. Bila kita dah susun benda macam tu, barulah kita boleh mula menulis. Okay. Menulis ikut dia punya tajuk utama, topik utama, bab 1 tu apa, bab 2 apa. Kita boleh langkah-langkah kan, tak semestinya kita habiskan bab 1 baru masuk bab 2. Ada setengah penulis dia kata kalau boleh jangan tulis bab satu dulu. Ha, tulis bab yang lain dulu. Ha, saya tak tahu kenapa dia punya alasan dia macam tu. Eh, tapi mesti ada justifikasi lah. Mungkin sebab dia kata kalau boleh menulis daripada chapter yang lebih senang dulu. Jangan terus chapter satu. Kadang-kadang chapter satu ni susah. Kadang-kadang lah. Tapi biasanya chapter satu lah yang senang pun. Eh, tapi kita tulis satu demi satu. Okay. Next, next for Farah. Okay, ni eh. Okay, yang tu tadi selepas daripada tu kita dah tulis chapter by chapter. Jadi sebelum chapter by chapter tu yang sebenarnya kita tulis tadi tu adalah table of content dia. Kita buat table of content dalam bentuk tadi lah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kita tulis sampai lah bab berapa. Kalau kita mampu untuk tulis lebih kurang, kalau katakanlah minimum pages untuk UTM, penerbit UTM adalah plus minus dalam 60 ke atas ataupun 80 ke atas kan. Jadi kita dah boleh, sebenarnya dah boleh tulis lebih kurang dalam 8 chapter je, tak perlu banyak. Macam sebelumnya saya tulis book of chapter dengan kawan-kawan and then saya hantar kepada penerbit UTM. Okay. Kalau boleh kita letakkan set kat situ paling kurang ada 6 chapter untuk buku book of chapter tadi tu kan. Jadi 6 chapter kita bagi tahu dengan siapa-siapa yang nak contribute paper, hantar bab-bab tadi tu, kita kena setkan minimum mestilah 10 pages tidak termasuk references. Itu kalau buka chapter lah. Jadi masing-masing akan cuba selesaikan masalah tu lah dalam penulisan tu, berapa banyak page yang dia nak. Okay, bagaimana untuk mula menulis ni? Tetapkan satu idea dasar dulu. Tema daripada tulisan kita. Macam contoh, saya ada satu buku yang sedang diterbitkan oleh penerbit kita. Tajuk dia ialah Kejuruteraan Usability. Teori, konsep dan praktis. Saya suka tajuk yang lebih general macam tu. Sebelum ni saya ada tulis buku dengan UTM juga. Tajuk dia Game Design, Issue, Trend and Challenges. Nampak tak benda tu? Kalau katalah issue, trend and challenges tu, issue tu kita dah boleh buat 2 chapter. Trend dah boleh buat 3 chapter. Challenges boleh buat 1 ataupun 2 chapter. Jadi kat situ sebenarnya kita dah dapat dah dia punya content dia. And kita apa, dia punya idea dia nak menulis apa dan content dekat dalam dia. Okay. Tetapkan dulu apa tajuk yang kita nak tulis. Kalau kita nak tulis berkaitan dengan game saja, saya dah pecahkan dah. Ada 4 buku game yang saya boleh tulis. Design. Yang kedua game development. Proses dia. Yang ketiga game testing. Tiga-tiga buku ni dah berbeza dah. Lepas tu kalau saya nak tulis lagi, dengan Dr. Mahfuzha kata nak tulis gamification. Game juga. Tapi walaupun bukan game lah. Menggunakan game dalam PNP contohnya kan, teknik tu. Dan buat satu lagi buku game. Satu lagi kita nak buat theory of game. Game theory pun boleh buat satu buku lagi. Untuk berkaitan dengan bidang kita game saja tu, saya ingat saya boleh tulis dalam 8 buah buku. Tapi bukan setahun lah, kita ada KPI lah. Tahun ni saya nak buat 2 buku je. Tahun depan saya nak buat 2 buku lagi. Tahun depan saya nak buat 2 buku. Tapi buku yang berkaitan dengan bidang kita.
Walaupun bidang saya ini dalam bidang visual informatik, sebenarnya banyak dalam bidang visual informatik ini, focusing saya pada usability engineering. Engineering juga kan, nama engineering juga, tapi ada usability engineering. Dalam usability engineering itu banyak benda yang kita boleh tulis. Kita nak tengok berkaitan dengan acceptance. Acceptance saja, penerimaan user terhadap aplikasi yang kita develop contohnya. Ataupun kita nak tengok dari segi emotion user. Focusing dalam PhD saya dalam emotion user saja. Ceritalah tentang emotion. Part-part yang mana, bagaimana cara kita nak test emotion user, boleh, tak ada masalah. Jadi sebenarnya idea tu datang based on kita punya bidang kita. Tak ada masalah pun. Baik, kembangkan idea tersebut dalam bentuk garis kasar maklumat yang ingin disampaikan. Yang seperti saya kata tadi, buat dalam bentuk table of content. Sebelum atas table of content tu adalah dia punya acknowledgement dia, ada dia punya skapu sirih dia, ada dia punya table of content, ada ruangan penerbit, duduk bawah-bawah tu pun ada biodata penulis, ada index. Index tu senang je buat. Sebab sebelum ni saya tak pernah buat index, tiba-tiba penerbit UTM minta saya kata, doktor, siapkan index. Saya pun carilah macam mana nak buat index. Oh, rupanya senang je buat index ni. Okay, ada cara dia pergi dekat Google ataupun dekat YouTube tu ada. Dia tunjukkan bagaimana cara nak buat index. Yang bahagian belakang sekali yang suka tu iaitu blog dipanggil lah. Blog ni ialah kita punya belakang tu kan ada biodata outers tu kan. Kat situ bahagian belakang ada sinopsis sikit dekat atas bahagian atas tu. Tu bahagian atas eh. Baik, kita boleh buat lakukan kajian pasaran dan keperluan semasa. Tengok sama ada buku yang kita nak terbitkan tadi masih reliable ataupun tidak. Masih boleh digunakan ataupun tidak. Okay, macam contoh. Kalau dalam bidang games contohnya, orang dah tak pakai software Construct tu, tapi orang pakai yang lebih latest lah, Unity ataupun Unreal contohnya kan. Jadi kita tengoklah benda macam tu. Macam contoh kalau bidang engineering, macam contoh jutaan pembuatan kan, dia orang ada belajar apa tu, yang 3D punya buat design dan tu kan, dia ada banyak version. Cuba tuan-tuan dan puan-puan hasilkan version tu. Pertama sekali minta macam buku games yang saya tulis ni. Pertama sekali kita minta student kita dulu beli. Siapa nak beli buku saya? Kan? Walaupun kita tak paksa, tapi oleh kerana nampak lecturer yang mengajar tu, satu kadang-kadang teknik saya ialah saya tak paksa pun. Saya cuma cakap je, saya cuma cakap je. Salah satu daripada soalan final akan keluar daripada buku tu. Bergebut orang beli. Tak susah pun kan? Okay. Baik. Asingkan maklumat yang dirancang kepada beberapa kumpulan atau kategori. Yang ni ialah dia punya topik tadi lah, bab-bab eh. Dalam bab ada dia punya subtopik dia. Subtopik tu lah yang kita akan tengok, susun, ikut dia punya flow dia lah. Daripada yang susah, daripada yang susah sampai yang sederhana susah sampai yang ke aras yang lebih sukar lah. Kalau macam contoh tajuk tadi yang saya beritahu, issues, trend dan juga challenges. Dia punya isu dia apa? Trend dia sekarang pattern macam mana? Challenge dia apa? Yang ujung sekali kan? Jadi proses penulisan tu nampak. Dia lebih generik lah tajuk-tajuk macam tu. Saya lebih suka macam tu lah tadi. Macam contoh yang buku sedang cetak ni. Kejuruteraan usability. Usability engineering, teori, konsep dan praktis. Apa teori-teori dalam dia? Apa dia punya konsep dia sebenarnya dalam usability engineering ni? Dan apa bagaimana cara nak praktiskan dia? Jadi flow penulisan tu nampak. Walaupun tajuk dia generik tapi nampaklah buku tu. Buku ni walaupun tengah cetak oleh penerbit, dah ada beberapa orang kawan-kawan saya yang dah book dah buku. Buku dah siap, nanti bagi tahu saya nak beli. Walaupun baru tepik tajuk je. Tepik tajuk tu tak susah lah. Letak je lah dekat Facebook ke dekat IG je kan. Nanti ada je orang kata nak belilah buku. Baik, kembangkan garis kasar maklumat kepada garis-garis kasar isi kandungan. Ni pun saya dah ceritakan tadi. Okay, next Puan Farah. Okay. Yang ni tadi ni pun ada rupa kat sini. Kita mula-mula nak menulis tadi tu, kita lihat kulit buku. Kulit buku ni jangan risau. Penerbit akan propose kat kita dua buah buku, kulit buku. Dua buah kulit buku, walaupun kadang-kadang tak ada pilihan kan. Terpaksa juga pilihlah satu lawa, satu tak lawa. Tapi biasanya kulit buku ni saya akan letak dekat mana-mana apa, Facebook ke mana-mana, saya minta kawan-kawan komen nak yang mana satu. Sebab kita kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang pada mata kita cantik, tapi pada mata orang yang nak baca, nak beli buku kita, tak tahu lagi cover dia macam mana. Pernah sekali, masa saya terbitkan buku dengan penerbit luar, dia hantar kat kita ada 3 cadangan kulit buku. Okay, tapi lepas tu, partner saya yang menulis buku, dia kata tak lawa dia semua. Minta penerbit keluarkan lagi. Lepas tu penerbit keluarkan lagi 5. Tengok 5 kan, contoh kan. Pun tak lawa juga sebab kita kena tengok konten yang kita tulis. Macam contoh ada satu buku bertajuk metodologi kajian.
yang saya tulis dengan kawan saya, pelbagai gaya penyelidikan. Metodologi kajian tapi pelbagai gaya penyelidikan, dia punya focusing on IT lah, IT punya research lah. Okay. Jadi buku tu, kandungan cara penulisan dia kita buat secara santai. Tetapi dia propose dia punya cover buku tu macam berat sangat. Kita boleh tengok beza UTM punya cover buku dengan UKM punya cover buku. Cuba tengok kalau UKM. UKM tu nampak macam dia punya cover tu kan nampak berat tau. Kandungan dia tak santai dia macam tu. Tapi kalau UTM ni dia sebab mungkin lebih contemporary kan. Jadi designer dia bila design benda tu nampak macam cantik buku ni. Simple tapi cantik. Kita bukan nak katalah tapi bila kita nak terbitkan buku untuk kita, kita ada hak untuk kita komen lah kita punya cover buku yang di apa yang dipropose oleh designer. Okay, jadi kalau macam konten kita, kita tahu bahawa konten kita pembacaan lebih santai, bukannya berat sangat pun. Okay, jadi kita carilah dia punya cover buku yang lebih lebih ringan lah, nampak pun nampak menarik. Okay. Lepas tu kita letakkan judul kat depan. Kita siap-siap, saya suka siap-siap letakkan judul. Ruangan penerbit tu saya letak ruangan penerbit. Biar penerbit letakkan di situ nombor ISBN dia, pengkatalogan perpustakaan dia apa semua dia akan letak kat situ. Lepas tu saya akan siapkan sekapu TOC dia, Table of Content dia, isi kandungan, ada sekapu sirih dia, maksudnya pendahuluan kita, ada kita punya acknowledgement, penghargaan, bab 1 sampai bab 8 ke 10 tadi yang saya sebutkan tu, dengan siap dia punya sub-sub topik tu, siap-siap eh. Lepas tu kalau kita pernah tulis buku, kita iklankan dekat bahagian belakang tu, buku-buku yang pernah ditulis. Malah tahu kan, ada orang beli buku kita yang baru tetapi dia terlepas buku kita yang lama-lama tu, yang masih ada lagi dalam simpanan ataupun dekat dalam kad penerbit ada lagi. Iklan siap-siap. Lepas tu ada biodata penulis, ada indeks dan juga blurb. Okay, next Puan Farah. Okay, ini eh yang saya kata tadi, table of content tu bab 1 namakan topik dia apa? Pengenalan kepada Unreal Engine contohnya. Subtopik bawah dia apa pengenalan tu? Okay, ceritakanlah apa-apa daripada mana dia apa dia wujud, sejak bila apa semua, kita ceritakan dalam satu bab, tetapi lebih kurang kita anggarkan dalam 8 hingga 9 pages cukuplah kat situ kan. Kita pecah-pecahkan sebab kalau kita tengok saiz buku yang dikeluarkan oleh penerbit UTM, saiz dia kecil je. Kalau kita pakai font saiz 12, memang banyak page lah yang kita dapat kat situ. Okay, bab 2 kita namakan, tapi kalau boleh bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya kita ikut susunan dia. Kalau macam contoh yang saya kata tadi, tajuk buku teori, konsep dan praktis. Bab 1, 2 confirm teori je. 3, 4, 5 konsep saja. 6, 7, 8 kita buat praktis dia. Senang macam tu. Jadi namakan sub-sub topik untuk topik 1, sub-topik 2 untuk topik 1 tadi supaya dia tak redundant. Dia tak akan berulang lagi pada sub-sub topik pada chapter-chapter yang seterusnya. Okay, next.